Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Nexus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hinal TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, dilansir dari akun Instagram Ziva144 Travels from Patroli Aiting 92. Alhamdulillah, semoga ini menjadi yang terakhir. Kita juga sebagai fans tidak menuntut idola kita dijunjung tinggi dalam setiap pemberitaan di media. Tapi alangkah baiknya setiap berita yang akan ditayangkan lebih mengedepankan etika dan tidak mendiskreditkan pihak tertentu, agar isu yang selama ini sudah liar tidak berkembang semakin liar lagi. Dan dilansir juga dari akun Instagram Nyinyir Manja, berita kehamilan Nagita Slavina namun bawa-bawa nama Ayu Ting Ting di headline YouTube Indosiar diserang hater. Alhamdulillah, pemberitaan mengenai Ayu Ting Ting yang tidak benar di stasiun televisi Indosiar akhirnya di take down nih. Jadi perjuangan para fans Ayu Ting Ting mengenai pemberitaan yang tidak benar ini, alhamdulillah direspon langsung ya oleh pihak yang bersangkutan. Video yang di take down Indosiar berjudul "Perihnya Nasib Ayu Ting Ting Kalah Rapi dan Gigi Bertabur Bahagia". Bahagia Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menanti anak kedua. Hot Isu Pagi 2021. Satu jam yang lalu sudah ditonton 1,2 ribu. Hubungan kebahagiaan Nagita Slavina dan juga Raffi Ahmad disangkut pautkan dengan perihnya Ayu Ting Ting. Itu yang membuat para fans Ayu Ting Ting sedikit geram dengan pemberitaan yang beredar kemarin. Dan alhamdulillah, tadi malam videonya sudah di take down guys oleh pihak yang bersangkutan. Semoga ini menjadi bahan pembelajaran untuk stasiun-stasiun televisi yang lainnya, agar ketika membuat headline atau judul berita tidak menyangkut pautkan artis-artis tertentu, agar tidak terjadi pembulian dan juga pemberitaan-pemberitaan miring lainnya. Karena yang kita tahu bahwa Ayu dan juga Nagita Slavina sudah mempunyai kehidupan masing-masing dan mereka semua berbahagia dengan kehidupannya. Oke sahabat, ini yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, agar membuat headline yang memang benar-benar sesuai dengan fakta. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari pemberitaan ini. Oke sahabat semua, jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat bekerja kembali untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.